Hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku PS game lagi, berarti kita akan bermain game Stumble guys lagi. Aku akan mencari map rahasia lagi di game Stumble guys. Tapi sebelum itu kita akan mainin dulu Stumble guys versi biasa, dan kita akan mencari crown ya, karena di video-video sebelumnya aku tidak dapat crown sama sekali. Jadi semoga hari ini adalah hari keberuntungan. Oke guys, aku sudah masuk di akun Stumble guysku, dan kita akan langsung saja mainkan versi biasanya ya. Aku pengen main turnamen juga sih, tapi ini dulu lah ya. Oke, spin go round ya. Ini gampang sih, pasti menang ya. Aku akan berusaha menjadi juara satunya di sini, tapi ya kita lihat dulu apakah para player-player di sini. Aduh, dicurangin aku guys. Aku dicurangin lagi. Oke, walaupun tertinggal ya udahlah ya, nggak jadi juara satu kayaknya aku nih. Set, 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 set. Tapi kita sepertinya bisa membalap mereka semua guys, karena aduh, baru ku bilang mau dibalap sudah disleding-sleding kita ya. Apakah kita bisa menjadi juara satu? Tampaknya tidak bisa guys. Oh bisa juara satu ya. Oke, juara satu ya. Tapi apa gunanya juara satu kalau kita kalah di final lagi ya. Oke, map keduanya Laser Tracer. Ya ini sih susah-susah gampang sih, karena sekarang itu sangat sensitif ya pergerakannya. Kalau kita tertabrak orang, kita tuh tidak bisa melompat guys. Makanya itu sangat berbahaya berada di sekeliling para player-player yang curang ini. Nah, akan ditonjok aku kan. Oke, nice. Satu orang sudah meninggal. Tujuh lagi, ayo bisa yo. Ayo, kalah yo. Yo, oke, tiga orang. Empat orang, ada yang lempar pisang di situ, kulit pisang maksudku. Enam orang, dua lagi, ayo kalah yuk, 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 dua lagi yuk. Ada tukang sledding. Oke, lolos, lolos, sangat-sangat mudah. Ya saatnya final, dan ya semoga kita dapat crown, karena dari tadi aku di final selalu kalah entah mengapa ya. Oke. Ternyata finalnya Rush Hour. Aku beberapa kali menang di sini sih, tapi aku tidak yakin karena di sini banyak yang curang-curang, guys. Oke, kita akan berusaha semaksimal mungkin dan semoga kita tidak dicurangi lagi, karena aku capek dicurangin terus ya. Oke, jangan terlalu dekat dengan player lainnya karena berbahaya, guys. Oke, kita ke sini. Kita lihat dulu apakah dia main tonjok-tonjok. Tidak ternyata. Oke, belum ada yang jatuh. Tuh, sudah menonjok dia guys. Sudah menonjok itu ya. Berbahaya, berbahaya. Kita ambil jalur sini aja. Oke, kita ambil di sini. Kita lompat ke sini. Kita lompat ke sini. Belum ada yang mati loh. Jago-jago ternyata player tengah malam ini ya. Oke, nice. Kita ke sini lagi. Nah, mantap nggak tuh? Oke, ini berbahaya sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, mantap jiwa, guys. Oke. Biar aman, kita nggak usah kesini aja ya. Mantap nggak tuh? Oke, aku didatangin, guys. Kita langsung ngebut kita ya. Oke, mantap, mantap, mantap jiwa. Oh my God, oh my God, oh my God. Hampir aja, guys. Dia mencoba mendatangin diri kita ya. Oh jatuh kau, jatuh. Akhirnya aku dapat crown juga setelah dari tadi kalah-kalah terus di final. Akhirnya aku dapat crown dan ya aku sangat senang sekali. Oke guys, saatnya kita mencari map rahasia di game Stumble guys, karena tadi aku sudah dapat crown. Jadi ya satu crown aja udah cukup sih, karena aku main udah lama. Dan kita lihat map rahasianya ternyata adalah Pipot Push guys. Pipot Push. Oke, ini dia ada tiga peserta, ada panda dan juga ada T-Rex ya. Kita langsung gasken aja, wahai kawan-kawan. Tahu itu siapa itu? Ini adalah para pengguna Stumble guys versi map rahasia guys. Kita lihat musuhnya apa? Musuhnya apa di sini? Semoga saja musuhnya beda-beda ya. Karena aku bosan monsternya itu-itu aja. By the way, di sini aku pakai skin biasa aja karena ya kita cek ombak dulu guys. Kita lihat dulu monsternya apa. Kalau kita sudah tahu monster atau musuhnya apa dan kalau menarik, baru kita akan pakai skin Bobo Boy, Agent Ali ataupun skin-skin Power Ranger, Ultraman dan lain-lain ya. Tergantung musuhnya apa guys. Kita juga punya skin Chainsaw Man sih.
Oke, kita lihat ada apa di sini. Skibi di toilet lagi, guys. Astaga. Kenapa Skibi di toilet lagi? Oke, semuanya berubah menjadi Skibi di toilet. Tampaknya kita akan melawan Skibi di toilet lagi. Ini sudah kesekian kalinya aku melawan Skibi di toilet juga. Aduh, menyeramkan juga. Jujur aku sudah bosan dengan melawan Skibi di toilet, tapi it's okay, ini akan menjadi stumble guys Skibi di toilet terakhir yang akan kubuat mungkin ya, mungkin ada kompilasi juga sih. Tapi untuk bisa mengalahkan Skibi di toilet ini, aku akan menggunakan skin agent Ali Elemental Bobo Boy supaya tidak bosan aja ya, karena aku sudah kalahkan dia pakai skin Bobo Boy, pakai skin Chainsaw Man, dan ini aku pakai skin agent Ali Elemental Bobo Boy yang berarti ini adalah agent Ali tapi punya kekuatan seperti Bobo Boy. Bagaimana seruannya, kita langsung gaskan ya. Oke, ini dia map rahasia Stumble guys. Kita beda guys, bukan di Peapod Pus, di kota. Langsung aduh, gede banget dah. Perasaan tadi dah segede ini deh di map Peapod Pus ya. Oke, di sini aku pakai skin agent Ali biasa dulu guys, baru kita akan berubah ya. By the way, itu Skibi di toiletnya punya kaki laba-laba dan raksasa guys ya, mengalahkan tinggi gedung-gedung ini. Tapi tidak apa-apa lah ya, kita bisa bantai menggunakan skin agent Ali api dulu. Kita coba ya, kita naik dulu ke atas baru kita semburkan api. Bisa, oh my god, dia bisa ngeluarin laser dong. Kukira tidak bisa, kita serang. Mati kah? Tidak mati. Kita pindah tempat dulu guys, cari jarak dulu. Aku akan pakai skin agent Ali yang air ya. Oke, ini dia agent Ali air. Kita coba guys, pakai ikan paus kita dan apakah mati? Mati. Lah, gampang banget. Cuman kenapa pakai api tidak mati? Kenapa kita pakai agent Ali air malah mati ya? Oke, tampaknya itu bukan musuhnya, maksudnya bukan musuh aslinya, bukan bosnya ya. Karena sangat mudah mati itu guys. Oke, kita tar ya, gatal hidung. Oke. Oke, kita pakai ini aja ya, agent Ali Halilintar. Kita tampaknya akan bertarung jarak dekat aja, guys. Kita lihat dulu, kita akan berkeliling kota mencari Skibidi toilet yang berkeliaran di sini karena aku sudah mengalahkan Skibidi laba-laba itu. Itu dia. Pantas saja kita tidak langsung win ya. Ternyata ada Skibi di toilet yang harus kita kalahkan. Ini adalah Skibi di kecil-kecil kayak gini. Kita bantai sekali tuh. Ada lagi guys. Ternyata banyak ya. Kita akan bantai mereka semua ya. Sampai ke akar-akarnya kita bantai pokoknya. Jadi kita tidak akan menyisakan satupun Skibi di toilet berkeliaran di kota ini. Nice. Kita akan menyelamatkan warga kota ini ya. Walaupun tidak ada warganya di sini. Ada lagi dua dong. Ini seberapa banyak guys, seberapa banyak kita harus membantai ini. Kok banyak banget sih. Nah, tapi aku suka membantai ini ya, karena kita menggunakan serangan jarak dekat jadi seru aja. Set, kita pakai agent Ali Halilintar ini dan apakah sudah? Sudah berapa itu? 5, 4, nggak tahu berapa sudah, tidak kuhitung ya. Kita keliling-keliling dulu karena ini belum ada guys, belum ada, tidak ada keterangan juga di sini berapa banyak yang harus kita kalahkan dan kita juga tidak finish. Oke, kita berkeliling-keliling. Ada lagi dua. Kita bantai lagi, guys. Ada dua lagi di sini. Kalian hitung aja berapa banyak Skibidi yang sudah kubantai ya. Satu. Tadi berapa sih sudah? Kita bantai lagi. Ya, tidak perlu berhitung-hitung. Oke, di sana ada lagi satu, dua. Aduh, banyak banget ya. Kok banyak banget sih ini? Berapa banyak Skibidi yang berkeliaran di sini sih? Oke guys, kita akan membantai mereka semua. Set. Oke, sudah berapa itu? Banyak banget itu ya, tapi nggak habis-habis ya. Oke, kok ada suara? Oh my god. Oh my god, terlalu banyak guys. Kita pakai agent Ali solar atau cahaya ini saja ya, supaya lebih cepat. Tadi kukira tidak sebanyak ini ya. Oke, kita bantai sekaligus semuanya guys. Dalam satu kali serangan kita akan bantai 5-6 itu ya. Tidak tahu berapa itu, banyak pokoknya. Oke, langsung KO semua pakai agent Ali solar. Dan ya, kita berhasil mengalahkannya. Tapi belum selesai guys. Belum selesai. Masih banyak berarti ya, tersisa ya. Come on. Tampaknya aku mendengar ada sesuatu yang aneh di sini guys. Kita tengok. Oh my god, berapa itu guys? Lebih dari 10, itu belasan Skibidi dengan ukuran yang berbeda-beda dan semuanya mendekat ke arah kita. Kita akan bantai.
Apakah KO mati semua menggunakan Agent Ali Solar? Jadi kekuatan Agent Ali yang bergabung dengan Bobo. Oh, apa itu? Oh my god, ada Skibidi Coco Charles. Kita akan bantai dia menggunakan skin Agent Ali versi Supra ini ya. Kita tidak akan buang-buang waktu lagi. Aku akan langsung mengalahkannya karena tidak mungkin juga bisa dikalahkan menggunakan skin yang biasa-biasa guys ya. Jadi kita langsung pakai yang paling OP saja dan kita lihat apakah dia bisa bertahan dari serangan mematikan dari Agent Ali Supra kita. Agent Ali versi Supra ini adalah Agent Ali versi terkuat yang kupunya ya. Dan ini juga merupakan skin kalau Bobo Boy sih Bobo Boy Supra ya yang paling ya. Ya ini paling kuat kayaknya sudah ini. Kita cek dulu apakah masih langsung KO guys ya. Oke. Aku sengaja langsung mengalahkannya menggunakan Agent Ali Supra supaya kita tidak buang-buang waktu karena aku sudah syuting lumayan lama dari tadi ya. Dan hanya dapat satu crown aja. Tapi it's okay. Kita sudah berhasil mengalahkan semua Skibidi Toilet yang ada di kota ini. Dan juga monster yang bosnya ini adalah Skibidi Toilet Coco Charles berkepala 3. Kita juga berhasil mengalahkannya. Dan tampaknya cukup sampai di sini aja untuk video kita hari ini. Aku sudah mengalahkan Skibidi Toilet. Mungkin ini video Skibidi Toilet terakhir yang aku buat mungkin ya, atau ada lagi karena aku sudah bosan dan pastinya kalian juga sudah bosan dengan Skibidi Toilet. Jadi sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.